Artis Vanessa Angel ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi online. Polisi menjerat Vanessa dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polda Jawa Timur menetapkan artis Vanessa Angel sebagai tersangka kasus prostitusi online. Vanessa Angel diduga aktif menawarkan dirinya melalui mucikari yang telah lebih dulu berstatus tersangka. Polisi menggunakan rekaman percakapan Vanessa dengan mucikari sebagai bukti. Percakapan yang diunduh dari ponsel sang mucikari disebut bermuatan asusila. Polisi menjerat Vanessa dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Vanessa juga diduga telah menerima 9 kali transferan dari mucikari terkait bisnis prostitusi online.